Innalillahi, Iris Bella tidak kuasa menahan tangis saat melihat Ahmad Zohny meninggal di dalam penjara. Benarkah? Beredar video yang diklaim menampilkan video bahwa Ahmad Zohny meninggal dunia di dalam penjara hingga Iris Bella tidak kuasa menahan tangis. Video tersebut berjudul Innalillahi, Iris Bella tidak kuasa menahan tangis saat melihat Ahmad Zohny meninggal di dalam penjara, sebagaimana dikutip oleh Suara Bandung Barat, di mana video yang berdurasi 3 menit lebih dari 1 detik telah ditonton sebanyak 1000 kali penonton. Video tersebut dilengkapi dengan sampul video dengan narasi yang hampir serupa, yaitu menekankan bahwa Ahmad Zohny meninggal dunia di dalam penjara hingga Iris Bella tidak kuasa menahan tangis. Innalillahi, Iris Bella tidak kuasa menahan tangis saat melihat Ahmad Zohny meninggal di dalam penjara, tulis keterangan thumbnail video tersebut. Lantas, apakah klaim video tersebut adalah benar? Usai menonton video tersebut, tidak ada pernyataan atau bukti akurat yang membuktikan bahwa Ahmad Zohny meninggal dunia di dalam penjara hingga Iris Bella tidak kuasa menahan tangis. Di mana narator hanya membacakan berita dari salah satu media online bahwa Ahmad Zohny meninggal dunia di tengah kasus narkoba yang sedang dialaminya. Setelah ditelusuri dalam video tersebut, tidak ada bukti yang akurat terkait Ahmad Zohny meninggal dunia di dalam penjara hingga Iris Bella tidak kuasa menahan tangis. Maka informasi tersebut dikategorikan ke dalam konten hoax alias informasi yang menyesatkan.